Oke, teman-teman, sekarang kita saatnya undi giveaway di hari Sabtu ini. Mohon maaf kalau ada terlambat untuk undinya, seharusnya harinya Jumat. Soalnya kemarin ada bersih-bersih di gudang CVA Sodor. Jadi kita undinya hari Sabtu ini. Oke, kita masukkan dulu linknya di YouTube comment Twitter. Kita simak baik-baik, nanti komennya tembus berapa yang kita undi apa. Seperti itu, teman-teman. Nangis no. Apa nangis mon? Oke, tembus berapa komen? Oke, tembusnya 133 komen. Jadi komennya 133 saja kita undi tripod lagi ya. Jadi siapakah yang akan mendapatkan tripod kali ini? Seperti itu. Oke, kita simak siapakah pemenangnya. Oke, udah ketemu pemenangnya. Ini dia channelnya, namanya Rindo Putra. Mantep banget, komennya pas, tepat, dan juga baik. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Semoga semakin sukses untuk kedepannya. Amin. Oke, pemenangnya jadinya adalah pemilik channel Rindo Putra. Oke, kita tunggu 3 jam. Kalau gak ada balasan, kita undi minggu depan lagi. Seperti itu. Oke, Bos Rindo Putra, silakan langsung hubungi nomor WA saya yang ada di bawah sini. Oke, 3 jam kalau tidak ada balasan, kita undi minggu depannya lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang senantiasa mengikuti undian giveaway kali ini. Pokoknya tetap semangat komennya, yang belum dapat pokoknya tetap semangat lagi. Semakin banyak komen, semakin banyak hadiah yang kami berikan, atau semakin gede hadiah yang kami berikan. Terima kasih. Seperti itu. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sularas, salam satu opis, salam jedor. Dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Oke, teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jabul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke, di video kali ini kita kedatangan unit terbaru. Ini dia, ada Moser OD32 Magazine yang dengan tampilan terbarunya. Nah, ini ada sedikit spek nanti yang bikin spesial dari unit ini, teman-teman. Pokoknya nanti disimak baik-baik untuk video spek-speknya. Sebelum kita jelaskan tentang spek-speknya, kita lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin Moser OD32 Magazine ini. Oke, disimak dulu video untuk tes akurasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sedo dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Oke, teman-teman, di video kali ini kita ngetes akurasi unit terbaru, yaitu adalah Moser OD32 yang pakai tabungnya ketebalan 4 mili. Jadi aman anginnya di 3500 PSI. Ini spesial big game, mantap banget powernya. Mantap sekali. Oke, kita tes akurasinya, ini jaraknya kurang lebih 40 meter. Oke, soalnya memang spesialis big game ya, jaraknya memang agak dekat-dekat ya, teman-teman. Oke, mantap banget. Kita lihat dulu untuk tes akurasinya, pelurunya yang cocok ini pakai peluru Hercules. Mantap sekali. Oke, kita simak baik-baik video tes akurasi berikut ini. Oke, kena ya teman-teman, mantap banget. Oke, kena lagi teman-teman, mantap sekali. Mantap banget, kena lagi. Mantap sekali, kena lagi. Mantap sekali, kena lagi. Oke.
Oke, kenalah kita main satu kali lagi. Oke, kita tambahin satu loss kali lagi. Loss tadi ya teman-teman. Tekannya besar. Paket. Oke, lulus tes akurasi. Ini dia unitnya. Nah, unit senapan angin Moser OD32. Pakai magazin. Nah, pakai magazin juga. Nanti ada pisir juga di sebelah sini. Dan juga ada pisir depan juga. Mantap banget. Ini langsung laras ya teman-teman, bukan pakai serobong. Mantap banget, ini pakai laras langsung. Untuk tabungnya sama-sama bahan stainless, tapi ini ketebalan 4 mili, jadi bisa di 3500 PSI. Ini tadi isi 3500, tinggal 2000 PSI. Ini udah beberapa kali tembak juga ya teman-teman. Mantap banget. Oke, ini unitnya oke sekali, lulus tes akurasi. Oke, ini stok ready, tinggal siapa cepat dia yang dapat. Oke, tes akurasinya sebelah sini ya teman tadi. Oke, yang agak nah sini. Oke, mantap banget teman-teman. Oke, lulus tes akurasi. Sekarang kita lanjut bahas tentang spek-spek unit senapan angin Moser OD32 magazine pakai aman angin 3500 PSI. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kalian udah lihat sendiri untuk tes akurasinya tadi jaraknya kurang lebih 40 meter. Mantap banget. Ini spesialis big game, mantap sekali. Ini Moser OD32 udah pakai magazine dan udah bisa juga pakai single shot. Oke, ya bikin spesial dengan tampilan terbarunya, bukan hanya ini bisa pakai pisir depan belakang, tapi ini spesialnya lagi ini di tabungnya teman-teman. Mantap banget ini tabungnya, meskipun banyak stainless tapi ketebalannya ini 4 mili teman-teman. Mantap banget, jadi kapasitas anginnya ini lebih besar. Mantap banget, ini kapasitas anginnya ini di aman anginnya 3500 PSI, bisa juga sampai 4000 PSI, tapi kita mainkan amannya saja jadi 3500 PSI. Jadi ini Moser spesialis big game, Moser Malabar. Oke, ini kategorinya masuknya mereknya ini Moser OD32 Malabar. Mantap banget teman-teman. Oke, ini tabungnya pakai tabung stainless, bahannya stainless, untuk ketebalannya 3500 PSI. Oke, ketebalan 4 mili, aman anginnya 3500 PSI. Jadi ini anginnya muat banyak, buat big game pun juga cocok sekali teman-teman. Tapi meskipun kapasitas anginnya banyak banget, tapi ini untuk powernya ini gede banget. Makanya ini spesialis big game, agak boros teman-teman. Jadi yang bikin teman-teman ini kekurangnya memang boros banget untuk kapasitas angin keluarnya. Powernya ini full power, benar-benar oke sekali. Meskipun setelan powernya kita putar ke kiri, tapi untuk powernya ini gak berubah sampai bisa untuk jumlah tembakannya lebih banyak, itu bukan. Tapi ini jumlah tembakannya hanya bisa 20-30 kalian, itu udah banyak teman-teman kalau untuk setelan powernya ini. Nah, ini makanya memang spesialis big game, powernya cocok banget buat berburu babi. Meskipun kaliber larasnya ini masih menggunakan kaliber 4,5 mm, tapi untuk tekanan powernya, untuk powernya buat berburu babi ini jangan diragukan kembali. Pokoknya kena babi, kena area fatal seperti mata, hidung atau yang lain, pokoknya area fatal itu pasti mati ya. Apalagi powernya ini oke sekali, kalian bisa lihat dan dengar sendiri tadi powernya bagaimana. Nah, itu satu kali tembakan satu strip yang keluar teman-teman, jadi mantep banget ya teman-teman. Kapasitas aman anginnya di 3500 PSI. Untuk
nanti cara merawat tabungnya seperti biasa, jangan sampai kehabisan angin ya teman-teman. Jadi kalau udah 1500 jangan dipaksakan lagi buat menembak, nanti kalian repot sendiri. Untuk mengisi anginnya harus pakai kompresor untuk mengisi PCP-nya. Nah, kompresor khusus buat senapan angin PCP ya teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi kalau udah sampai 1500, nah itu udah, jangan ditembakkan lagi, nanti silakan diisi kembali. Ini cocok banget teman-teman, jadi ketebalan 4 mili jangan diragukan kembali untuk ngisi anginnya, jadi bisa lebih banyak lagi. Mantap sekali kan teman-teman. Oke, ini untuk pengisian anginnya ini ada di depan sini ya teman-teman. Oke, ada di depan sini untuk pengisian anginnya. Apakah udah menggunakan mini coupler? Nah iya, ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Mantap sekali teman-teman. Oke, untuk larasnya, nah ini langsung laras ya teman-teman, bukan pakai serobong. Ini ciri khasnya Moser tanpa serobong. Kalau Moser udah pakai serobong, nah itu Moser yang modern. Oke, kalau tanpa pakai serobong, nah seperti ini Moser. Oke, mantap banget. Ini untuk larasnya, ini laras pilihan dari CVA Sodor. Nah, bukan pakai laras A2S, ini pakai laras pilihan. Udah terjamin juga untuk tes akurasinya, jarak ideal di 30-40 meter. Soalnya ini memang powernya spesialis big game, 50 meter bisa teman-teman, bisa. Nah, tapi memang harus ditambah powernya lagi, seperti itu teman-teman. Oke, ini untuk panjang larasnya ini kurang lebih 60 cm teman-teman, dari depan sini sampai belakang kurang lebih 60 cm. Ini pakai laras OD14 alur 12. Mantap banget, kaliber pakai kaliber 4,5 mm. Oke. Oke teman-teman, untuk larasnya ini panjangnya kurang lebih 60 cm. Untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules. Oke, memang spesialis big game, pelurunya pakai yang berat-berat, peluru Hercules, beratnya 13,6 grain. Mantep banget ya teman-teman. Oke, jadi kalau selain Hercules, mohon maaf tidak bisa, nanti terjadi ngaca. Nah, itu kesalahan Anda sendiri, ganti pelurunya. Jadi cocoknya Hercules ya, Hercules terus ya teman-teman. Oke sekali, untuk jarak ideal larasnya bisa di 40-50 meter juga. Oke sekali teman-teman. Oke, untuk yang bikin spesialnya lagi unit ini adalah udah pakai pisir depan belakang. Oke, semuanya ini bisa dicopot ya teman-teman. Oke, bisa dicopot pisirnya kalau pengen pakai tele. Kalau pakai teleskop ini harus dicopot dulu ya pisirnya teman-teman, yang belakang sini saja, yang depan gak usah dicopot, gak apa-apa teman-teman, seperti itu. Oke, ini pakai pisir bisa dicopot juga teman-teman. Oke sekali. Oke, ini kalau kalian gak mau pakai pisir bisa dicopot juga. Oke, untuk chambernya ini menggunakan chamber bahannya dari bahan Dural. Ini pembuatan manual ya teman-teman. Mantap sekali ya, ini bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Oke, ini saya balik. Oke, biar kelihatan tarikannya. Nah, ini untuk tarikannya ini menggunakan tarikan grendel ya teman-teman, pakai tarikan grendel, ada dua tarikan. Mantap banget teman-teman, kalau pakai tarikan grendel memang agak berat dibandingkan dengan pakai tarikan seat lever, tapi untuk keawetannya lebih unggul yang pakai tarikan grendel, jadi lebih awet pakai tarikan yang tarikan grendel. Mantap sekali teman-teman, ini contohnya yang dipakein single shoot. Nanti juga kalian bisa ganti sendiri pakai magazine, nanti dapat bonus magazine, dapat bonus perdam juga. Magazine udah kita setel dari sini, perdam juga udah kita setel dari sini. Kalau magazinnya kita bonusin magazine biasa, jadi kalau ada kemacetan atau yang nggak bisa dipakai, nah itu mohon maaf, itu memang magazine yang murah ya teman-teman. Kalau yang mau magazine yang safety, magazine yang bagus, tambah 100.000 dapat magazine CNC, jadi tanpa macet-macet. Kalau yang magazine bonus ya memang seadanya seperti itu, kita udah usahakan, udah kita setel juga dari sini.
Jadi mohon maaf kalau sampai sana ada yang macet magazinnya. Nah itu magazin bonus. Kalau kalian pengen beli yang bagus, harganya 120.000 saja. Kita kasih ke 100.000, gak apa-apa buat pelanggan kita sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti kalau yang pengen tambah 100.000 dapat magazin CNC. Nah jadi pembuatannya lebih rapi, lebih awet juga untuk magazin CNC-nya. Mantap sekali. Oke, tuh setelan power ada di belakang sini. Nah kalau pengen putar ke kanan, ini pernya pernya keras sekali, meskipun belum Mizumi, tapi ini pernya sekelas Mizumi untuk powernya. Mantap banget, jadi keras sekali ini untuk pernya. Mantap sekali teman-teman. Oke, ini kalau keputar ke kanan dia tambah power lagi, full power. Kalau putar ke kiri dia memang agak slow. Tapi untuk monster ini kalau dibilang slow, gak slow-slow amat teman-teman. Jadi memang powernya gede banget. Jadi kalau kaget kalian, kok ya 10 kali tembakan kok anginnya udah habis. Ya memang untuk monster Malabar ini, oke, ini tebal tabungnya memang 4 mili 3500 PSI, tapi untuk powernya, nah ini kita gak bisa bilang irit untuk anginnya, gak bisa irit ya teman-teman. Memang untuk jumlah tembakannya paling banyak biasanya memang 20-30 kali itu udah mentok. Jadi memang agak boros ya teman-teman, meskipun anginnya bisa 3500 PSI, tapi memang powernya mantap banget, power big game. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, untuk triggernya ini masih menggunakan trigger klasik, udah ada safety triggernya juga teman-teman. Jadi kalau ditekan ke kanan dia otomatis kunci lagi, kalau ke kiri dia normal lagi. Mantap banget. Ini pun juga udah pakai cincin laras, ada dua biar larasnya agak mudah goyang, soalnya memang powernya ini bisa FPS rata-rata kalau pakai chrono ini bisa 1000 lebih, 1100-an. Mantap banget. Jadi jangan diragukan kembali untuk powernya buat berburu babi, ini pasti oke sekali teman-teman. Oke, pastinya pasti mati kalau kena area fatalnya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ini yang gak pengen beli tele udah bisa pakai pisir juga. Jadi mudah sekali, yang gak suka pakai teleskop ini bisa pakai pisir. Oke, depan dan belakang oke sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke harganya ya teman-teman. Oke, untuk harganya ini kita bandrol di harga normal. Ini harga normal di Rp2.400.000. Jadi ini langsung kita ikutkan, masih bulan Agustus, masih promo Merdeka Sale. Kita potong Rp500.000 menjadi Rp1.900.000. Oke, mantap banget. Oke sekali ya teman-teman, mantap sekali. Ini harga normal Rp2.400.000, kita potong Rp500.000 menjadi Rp1.900.000. Bonusnya meliputi udah pakai bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Belum ongkir, belum teleskop ya teman-teman. Jadi bonusnya meliputi tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Nanti juga ada bonus spare part tambahan juga. Mantap sekali teman-teman. Oke, jadi jangan diragukan kembali, ini powernya oke sekali. Kalian gak beli tele bisa, soalnya ini udah pakai pisir. Oke, kalau yang pengen pakai teleskop, udah biasa pakai teleskop, kalau pakai pisir gak bisa, bisa. Nanti kita kasih pilihan teleskop yang ada di sini. Seperti itu. Jadi harganya Rp1.900.000, belum ongkir, belum teleskop. Bonus meliputi tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, bagajin, perdam, sama STKS. Untuk cara pembayarannya bisa bayar COD, bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas lewat nomor rekening yang ada di CVA Sodor atas nama Abdulada, BSI, BRI, Mandiri, dan juga BCA. Mantap sekali. Jadi kalau pengen bayar COD mudah sekali, bisa kirim foto KTP lewat nomor WA saya yang ada di bawah sini. Kalau gak berani foto KTP, kita kenakan DP seikhlasnya saja. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini juga ada garansi, ada garansi akurasi 1 minggu, garansi tabung 2 minggu. Mantap banget. Oke, buruan langsung aja di check out, akurasinya udah mantap, speknya pun juga spesialis spek big game. Mantap banget, stok ready, barang ada 10 unit. Siapa cepat dia yang
dapat pokoknya. Oke, ini bisa pakai pisir depan dan belakang, dan juga kapasitas anginnya ini bisa 3500 PSI, gak seperti Moser yang biasa-biasanya kapasitas aman anginnya 2700-2800, tapi ini bisa 3500 PSI. Oke, seperti itu. Oke, udah jelas semuanya, spek dan juga akurasinya. Kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu hobi, salam cedor. Dari CVS Cedor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Cedor.